Luncur ke TKP. Siap, 86. Mereka maling, harus dilawan. Kita ngobrol dulu Pak, ngobrol dulu. Siapa yang mau demo di sini? Ya, kasihan Pak masyarakatnya tungguin. Ayo Mas, jalan Mas mau kemana? Mau kemana dulu? Kalau mau MPR-MPR ayo! Jangan berhenti. Ayo! Tapi kalau membuat macet, sampein maling yang gak dapat hubungan. Iya, Pak, benar, Pak. Makin di dalam, Pak. Ayo, orang bayar. Masalah banyak. Terus, makin di DPR situ, Pak. Di DPR ini, di depan DPR-nya, Pak. Oke, satu lancur ya. Iya. Oke, kami mau. Di depan DPR lagi. Memberikan fasilitas kepada mereka untuk segera menuju ke kawasan DPR MPR. Namun kami berikan syarat bahwa mereka harus tetap tertib dan tetap menyediakan lajur untuk para pengguna jalan lain sehingga masyarakat yang akan melintasi jalur tersebut tidak terganggu. Silakan Bapak ke kendaraannya masing-masing bersiap ke DPR. Ya Pak, tapi nanti jangan sampai nutup jalan ya Pak ya. Ada parkiran. Iya ada Pak, kita sediain parkiran kok Pak. Bukan untuk melihat bola. Mau demo kenapa dibelokin nih masuk ke kandang semua. Maksud kami tadi kan dikumpulin. Cuma di situ mau lihat pohon. Ini kan buat demo. Ya sekarang kita kasih media. Buka jalan dulu. Iya, kita bukain jalan. Silakan Bapak ke kendaraannya masing-masing ya. Jangan tutup jalan, kami mohon yang ini yang aman. Iya. Tidak mau, Bu. Iya, Pak. Monggo silakan Pak. Ketika mereka ingin mengutarakan pendapat mereka kalau mereka ingin menuju ke kawasan DPR MPR, mereka menyampaikannya dengan sedikit emosional. Kami tetap tenang saja, dengarkan lalu memberikan solusi kepada mereka bahwa mereka bisa langsung menuju ke kawasan gedung DPR MPR. Kita bukain satu jalur Pak ya. Oke, yang penting saya demo rapi, satu jalur siap, ya, kami kumpul ya. Langsung. Iya Pak, oke. Satu jalur Pak, ambil kanan. Satu jalur. Ambil satu jalur Pak. Yang ikut. Satu jalur. Ah ya. Ramai para pengemudi angkutan umum konvensional ini telah berkumpul dengan jumlah massa yang cukup banyak dan menutup seluruh lajur yang ada. Yang selama ini telah mengambil hak kami. Ya, sekarang di depan gedung DPR MPR sedang berkumpul banyak supir taksi yang akan melakukan demo. Mereka berorasi menyampaikan pendapat di depan gedung MPR DPR ini. Dan kita berharap juga supaya apa yang mereka lakukan tidak
menimbulkan kericuhan atau mengganggu arus lalu lintas yang ada, sehingga masyarakat pun masih bisa beraktivitas dengan nyaman dan normal. Samanya, makasih Pak. Ya, teman-teman, hari ini kalau tidak berhasil, maka lain kali kita bikin lebih besar lagi. Dorong. Maju. Di tengah-tengah aspirasi mereka, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari kejauhan. Pak, jangan Pak. Sabar Pak. Ya. Kita bukan mau Pak. Bapak sendiri aja Pak. Dari pagi tuh. Iya. Iya, Pak. Kita enggak kepengin begini, ya. Mereka yang mulai. Luncur ke TKP. Siap, 86.